Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa ala alihi wa sahbihi azmain Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladzi la nabiya ba'da Amma ba'du Ikhwan wa akhwat fillah Jama'ah Masjid Istiqomah Dan semua pemirsa yang menyaksikan channel-channel Istiqomah, syukur alhamdulillah, di tengah wabah pandemik Corona, kita masih bisa berkunjung kepada jamaah sekalian melalui media uh, YouTube dan channel-channel Istiqomah. Mudah Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi pelipur lara dari jamaah sekalian yang biasa hadir di Masjid Istiqomah sehingga kita sekarang insya Allah setiap kajian-kajian kita publish di media channel Istiqomah baik itu di Youtube, Facebook atau yang lainnya Uh, pada hari ini 21 Ramadan 1441 Hijriah Karomah Kajian Ramadan Online Istiqomah akan diisi oleh guru kita dan guru saya pribadi Al Ustad Amin Saifullah Mukhtar dan saya yakin jamaah sudah tidak asing lagi dengan beliau setiap kajiannya ditunggu Setiap presentasinya diminati Karena banyak hal-hal baru yang dapat membuka takbir Yang dapat membuka kejumudan kita Sehingga membuka mata hati dan pikiran kita Pada kesempatan kali ini Karomah yang, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Amin Mukhtar Berkaitan dengan ibadah dalam kondisi wabah atau ibadah di tengah wabah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apakah panduan ibadah di tengah wabah itu? Bagaimana kita dapat menjalankan ibadah di tengah wabah, syarat dan rukunnya terpenuhi? dan ibadahnya diterima karena ibadah tidak bisa dilakukan bermodal semangat tapi juga harus bermodal ilmu dan contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah al ustaz akan menjelaskan panduan bagi kita seperti apa kaifiat ibadah di tengah wabah wabil khusus Panduan ibadah dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustad bisa menjadi panduan kita di dalam menjalankan ibadah. Karena belum tentu berakhir berapa bulan uh, kondisi seperti ini dan kita harus mempersiapkan kalau seandainya lama ibadah kita pun juga harus disesuaikan demikian prolog dari saya untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al Ustadz Kiai Amin Muhtar untuk menyampaikan materinya waktu dan tempat kami persilahkan Alhamdulillah Ala ni'amihi zahirah wal batina Qadiman wa hadithan wa ashadu an la ilaha illallah wa la syarikala Wa ashadu anna muhammada rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd Faqala Allah ta'ala pil quranil karim A'udhu billahi rajim Fattakullah Fattakullah mastata'tum al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha amartukum bi amrin fa tu minhu mastata'tum al-hadis Ikhwatu iman kaum muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, para mujahid ilmu, masjid istiqomah yang dirahmati Allah Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah. Karena atas kudroh, iroda, serta inayah Allah. Yang pertama, kita masih diberi kesempatan emas. Kesempatan yang berharga dan peluang emas. Dapat bertemu kembali dengan salah satu di antara momen-momen event yang paling ditunggu oleh orang yang beriman yaitu bulan Ramadan kita berharap beberapa hari yang telah terlewat semua aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan solihan dan ibadah yang mutakabalan juga kita diberikan kekuatan serta semangat untuk terus mengelola setiap peluang yang Allah sediakan di hari-hari ke depan hingga kita memperoleh kemenangan saat kita dipertemukan dengan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, alhamdulillah dengan takdir Allah pula beberapa Momen dan media kajian, khususnya bersama bapak ibu jamaah istiqomah, bukan hati yang memisahkan kita, tetapi panduan syariatlah yang menghendaki kita, sehingga beberapa jadwal yang biasanya bisa bertatap muka secara langsung di darat kita bisa bersua hanya melalui udara, melalui ikhtiar para pengurus sesepuh kru Masjid Istiqomah, termasuk generasi emas masa depan Masjid Istiqomah yang tak kenal lelah untuk melangkah, mengawal demang izah melalui beragam kecanggihan teknologi yang insya Allah kita juga semua menjadi tersadarkan akan pentingnya dakwah era digital. Dengan peristiwa Corona, maka tidak ada yang bisa kita andalkan untuk membangun komunikasi, membangun kecerdasan spiritual, saling berbagi ilmu. Maka media inilah satu-satunya senjata kita, satu-satunya media dakwah kita agar dalam situasi dan kondisi yang tidak ideal ini maka daya imun ketakwaan kita jangan sampai ngedrop daya tahan keimanan kita insya Allah tak boleh luntur Bapak Ibu para mujahid ilmu yang dimuliakan Allah sebagai orang yang beriman, kita mesti meyakini bahwa di balik peristiwa pandemi COVID-19 terdapat berbagai hikmah dan pelajaran berharga, selain menuntut kita agar kita. Bersikap secara cerdas, menuntut kita agar kerja keras dan kerja cerdas hingga tuntas, maka di antara hikmah yang sangat dirasakan hingga sesi ini, di era corona, bahwa perjuangan di dalam mengilmukan dan mengamalkan syariat bagi diri, keluarga dan masyarakat kita tidak boleh terkena sindrom musim. Tidak boleh terkena oleh sikon semangat untuk mengamalkan dan mengajarkan karena situasi senggang. Karena suasana yang normal. Karena ternyata saat situasi tidak normal seperti sekarang ini kita merasakan terdapat banyak Allah atau kesulitan yang luar biasa yang berdampak bukan hanya berdampak dalam konteks kehidupan duniawi kita berdampak terhadap persoalan ekonomi berdampak terhadap persoalan sosial Berdampak terhadap persoalan pendidikan, kesehatan sudah pasti, tetapi ada juga yang dirasakan berdampak besar terhadap kesehatan agama di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah. Maka, salah satu persoalan syariah yang cukup besar terdampak adalah berbagai pelaksanaan ibadah mahdoh yang membutuhkan interaksi jamaah di ruang publik seperti pelaksanaan ibadah jumat sholat berjamaah di masjid kemudian adanya taklim adanya tablik akbar sampai kepada yang terakhir di bulan Ramadan dan Idul Fitri yaitu sholat tarawih dan sholat id yang biasanya menghendaki kita keterlibatan jamaah lebih banyak di lapang, di halaman masjid, kemudian juga di jalan raya. Nah, ini di antara hikmah-hikmah dan pelajaran yang berharga yang boleh jadi sebelum masa pandemi tiba, sebelum era corona menyapa kita, hal-hal yang demikian tidak semakin dirasa atau tidak terlalu dirasakan tetapi pada saat terjadi era corona seperti ini maka situasi senggang, situasi santai menjadi sesuatu hal yang yang disesali sekiranya tidak dimanfaatkan, sesuatu yang dirindukan saat hari ini kita dirumahkan maka itu diantara catatan-catatan pembuka untuk menyegarkan ingatan kembali kita, untuk membuka memori kita. Bahwa di balik peristiwa ini tidak akan menjadi sia-sia setiap peristiwa bagi orang yang beriman. Sekiranya kita kelola situasi dan kondisi demikian ini berdasarkan iman dan ilmu kita, insya Allah, maka semua akan berlalu, tetapi berlalu tidak begitu saja tanpa hikmah dan makna serta menjadi berkah bagi kita bersama. Lantas harus bagaimana sebagai orang yang beriman di saat kita menemui mendapatkan kesulitan yang luar biasa di dalam pengamalan syariat Islam. Maka di sini beberapa fasilitas yang Allah sediakan yang kita sebut penggunaan rukhsah dispensasi dan keadaan yang menghendaki keringanan atau kemudahan tetapi di dalam prakteknya supaya umat Islam tidak mengalami kesulitan di satu sisi tetapi juga jangan sampai terjadi tasahul jadi, tasahul itu mendaruratkan sesuatu yang sebetulnya belum darurat, menganggap enteng, meremeh-temehkan, tetapi juga jangan sampai terjadi. Taanut jadi taanut itu perkara yang memang sudah diizinkan untuk mendapat kemudahan, masih diperketat. Maka inilah sebetulnya yang dikehendaki di dalam pembahasan kita yaitu bagaimana bersikap proporsional di dalam mengelola petunjuk syariat agar kita tidak termasuk orang yang tasahul meremeh-temehkan, terlalu menggampangkan tetapi juga kita harus keluar dari zona ta'anud orang yang tidak mempersulit pada saat situasi sudah menghendaki oleh karena itulah maka dalam praktiknya agar tidak bersikap serampangan, tidak tasahul dan juga tidak ta'anud, maka syariat telah memberikan panduan berupa protokol syariah. Saya menyebutnya, jadi yang namanya protokol itu bukan hanya di bidang kesehatan jasa dia, tetapi ada juga protokol kesehatan syariah. Atau kesehatan ruhaniah, maka ada dua yang diperhatikan di dalam protokol syariah agar penggunaan kemudahan itu secara proporsional dibenarkan oleh syariah. Yang pertama adalah aspek sebab, mendapatkan ruhsoh. Jadi, karena apa ruhsoh itu dipergunakan? Yang kedua, bentuk takhfif atau format keringanan yang telah diberikan oleh syariah yang saya sebut ada cetak biru. Mana yang ada cetak biru berarti tak boleh melakukan membuat sendiri. Ada yang memang ketika syariat tidak menetapkan bentuknya, tidak menetapkan formatnya, maka kita yang membuat sendiri. Sambil contoh, ketika seseorang diharuskan sholat sambil berdiri, syariat telah membuat format protokolnya. Kalau tidak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Bila tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Berarti format keringanannya itu telah ditetapkan. Tidak boleh seseorang saat dia masih bisa duduk lalu dia memilih berbaring itu contoh tetapi ada kalanya karena syariat tidak menetapkan bentuknya pada saat ada kesulitan silahkan lakukan sebisanya sedapatnya contoh sekarang kita tak mungkin sholat keturun dari kendaraan lalu kemudian sholat sambil duduk di kendaraan Adakah ukuran bagaimana rukunya? Bagaimana sujudnya? Tidak ada syariat, hanya mengajarkan adanya isyarat membedakan mana isyarat ruku, mana isyarat sujud, sehingga praktiknya, membungkuknya antara ruku dan sujud, sujud lebih dikebawahkan. Itu contoh: ada fleksibilitas dalam format, jadi ada yang ditentukan formatnya, berarti kita hierarki atau tinggal memilih. Ada yang sama sekali formatnya dipersilahkan kepada kita untuk melakukan. Itu contoh kenapa harus ada protokol, ada sebab kenapa rusuh boleh diambil, dan bentuk tahpipnya, model-model keringanannya yang telah diberikan oleh syariat, mana yang mesti diambil atau mana ruang publik atau ruang yang boleh dibuat sendiri. Maka dilihat dari sisi sebab, saya akan terus mengingatkan, seorang muslim berhak layak pantas mendapatkan fasilitas ruhsoh sekiranya dihadapkan pada dirinya Salah satu di antara sepuluh sebab pertanyaannya, "Kalau pandemi COVID-19 itu masuk sebab ruhshoh yang mana untuk mendapat keringanan sampai nanti persoalan tiga bulan tidak jumatan, masih ditutup bukan perkara sederhana." Maka kita harus melakukan bukan karena perintah pemerintah. Pemerintah itu tanggung jawab secara operasional. Tetapi persoalan kese kesehatan syariah tanggung jawabnya bukan ada di pemerintah, bukan ada di koyimul masjid. Tetapi tanggung jawabnya ada pada ulama. Oleh karena itulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pandemi tidak bisa disamakan dengan sebab sakit atau safar. Perbedaannya sederhana Bapak Ibu. Seseorang ketika sakit, dia mendapatkan fasilitas ruksoh boleh buka. Ada yang nanti jadi wajib kodok, ada yang wajib pidiyah. Siapa yang menentukan dirinya sakit? Dirinya maka orang lain tidak bisa ikut campur di dalam menentukan kriteria dan kondisi sakit seseorang. Karena bagi si A, sakit itu dianggap sederhana, sehingga kata si A tidak cocok. Antum punya sakit A, kenapa buka? Seperti bisul, apa hubungannya bisul dengan saum? Tidak ada. Tapi kalau dengan bisul ternyata jadi panas dingin, jadi demam, melemahkan kondisi tubuh, wajar dia misalkan untuk berbuka. Jadi itu semua individual. Karena sebabnya individual, fasilitas ruhsohnya pun itu pardia. Begitu juga sapar. Siapa yang menentukan seseorang sedang sapar dirinya? Orang mengatakan bahwa Uh, Ustad Suryawan ke Istiqomah Piraku Musafir bukan piraku karena ukurannya jarak coba dari Balai Endah ke Istiqomah. Dari sini saja bisa sampai 10 kilo ke Istiqomah. Karena situasi nuansanya ngota, emang sapar itu kalau ngampung kan bukan begitu ukurannya. Itu dikembalikan kepada individu. Tetapi pandemi wabah tidak bisa diserahkan kepada individu-individu. Maka pandemi namanya umumul balwa. Jadi umumul balwa itu adalah alhalah satu keadaan, satu kondisi di mana mayoritas umat Islam tak bisa menghindar. Pasti mayoritas itu terdampak. Tidak ada satupun di kalangan umat Islam yang bisa menghindari dari keadaan itu. Itu namanya umumul balwa. Karena umumul balwa, maka yang menetapkannya tidak boleh diserahkan kepada pribadi-pribadi. Misalkan, karena si A khawatir kena virus, Lalu dia tidak mau ke masjid menyuruh DKM ditutup karena kekhawatiran pribadi itu tidak sah. Maka disinilah tanggung jawab dan beruntung kita punya orang tua, punya para ulama yang istiqomah. Karena kewenangan menetapkan umumul balwa ada pada ulama. Tidak sah. Satu ruhsoh diberlakukan. Karena pertimbangannya adalah umumul balwa. Sebab ruhsohnya adalah umumul balwa. Sekiranya yang menetapkannya pribadi-pribadi. Itulah kita memaklumi kegelisahan umat. Masih ditutup, kenapa pasar dibuka? Ongko umumul balwa. Itu kan penting ditentramkan. Harus dinyamankan. Supaya tidak salah di dalam memahami dan tidak proporsional saat ukurannya dikembalikan kepada pribadi-pribadi. Maka sebagian ulama menyebut umumul balwa itu dengan darurah amah. Darurat umum atau masah al-mukmin atau masatun nas. Mayoritas manusia pasti akan terkena. Yang terakhir sebagai bagian pijakan kita untuk praktek ibadah yang disebut dengan sebab mendapatkan ruhso, yaitu bahwa pada saat terjadi pandemi, setiap orang akan diponis tanpa tertulis. Itu yang tidak mudah, karena kalau orang sakit bisa dibuktikan ada surat dari dokter. Kalau tadi untuk sekolah ada surat sakit dari dokter untuk kerja ada keterangan izin kerja dari dokter karena tidak sehat tapi untuk pandemi kapan seseorang tidak boleh ke masjid tidak bisa dibuktikan maka di situs sekali lagi tidak boleh dikembalikan kepada pribadi-pribadi karena pribadi-pribadi adanya sebabnya adalah lewat sakit lewat sapar atau lewat Fasilitas dan sebab yang lain, tapi pandemi ini termasuk darurat umum. Tidak bisa sembarang orang, tidak boleh individu tertentu yang menentukan. Maka, tanggung jawab ulama di garda terdepan sebagai satgas untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan syariat, maka kehadiran para asatid, kehadiran para ulama yang melakukan penyuluhan, pembimbingan terkadang berbanding lurus kepentingannya dengan tim kesehatan untuk kesehatan jasa dia. Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh syariat atas pertimbangan umumul bahwa. Sekali lagi dampaknya besar terhadap persoalan akidah, persoalan ibadah dan persoalan muamalah saya ambil persoalan ibadah 90%. Semua aktivitas ibadah yang melibatkan interaksi jamaah di ruang publik lumpuh. Sederhana kan? Saya sambil berkelakar ke teman-teman DKM yang menghentikan sholat berjamaah, siapa yang mau tanggung jawab di akhirat? Gak bisa kan? Berat kalau tidak mengikuti petunjuk ulama. Karena kewenangan bukan di DKM. Itulah pentingnya Masjid punya orang tua. Istiqomah punya orang tua, apa miftah, ada guru kita Pak Atian. Ini penting karena nggak bisa. DKM sengenah untuk masjid Emang daik tanggung jawab di akhirat Itu berat loh Tapi karena kita panduan dari ulama apa harus memadukan antara hidudin memelihara agama tak boleh berhenti. Syiar harus tegak, ajaran Islam harus berkibar, kewajiban harus ditunaikan. Tetapi syariat juga yang menghendaki adanya nafas yaitu jiwa raga harus dijaga dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan madorot. Maka pada saat protokol kesehatan menghendaki adanya menjaga jarak. Sosial distancing, physical distancing itu dilaksanakan bukan karena semata-mata urusan pemerintah atau urusan bidang kesehatan. Tetapi syariatlah yang menghendaki oleh karena itulah kenapa kami para ulama membuat zona sasi. Zonasasi dibuat kalau sakit tidak ada kategori sakitnya. Apakah sakit jenis e, alat vital boleh buka sahur, boleh tidak jumatan? Enggak ada karena dirinya yang lebih tahu bisa atau tidak kuat atau tidak melaksanakan ibadah. Tidak ada zonasasi. Tapi pada saat pandemi, kenapa kami menetapkan zona? Supaya jangan sampai orang seenaknya. Sampai contoh dalam urusan sholat tarawih atau sholat Jumat saja, pada saat pemerintah mengumumkan Kota Bandung, contoh nih, misalkan sudah masuk zona merah, ukuran ternyata tiap kecamatan atau kelurahannya belum tentu sama maka semata-mata menggunakan standar kota Bandungnya karena dilihat dari Jawa Barat semua masih libur misalkan tetapi dicek dengan pemerintah setempat saya sering mengatakan tanya kepada Pak Camat tanya kepada Pak Lurah tanya kepada Pak RW Pak RW dimungkinkan tidak daerah ini untuk Jumatan misalkan kata Pak RW pada KM silahkan dibatasi saja Contoh, Jumatnya ada, khutbahnya tidak dikeluarkan. Misalkan. <tuh> Lalu atas kekhawatiran pribadi DKM di daerah itu, padahal masih mungkin menutup tanggung jawabnya itu berat. Nah jadi ini sekali lagi, perbedaan sebab berukso antara yang namanya sakit, sapar dengan umum melbawa, ada beda penanganan. Ini juga jadi masukan bagi kita semua, termasuk Satgas di bidang syariah. Saya akan mengingatkan ulang melalui media ini, terutama generasi baru istiqomah. Beruntung kalian mengalami kejadian ini. Kami, generasi muda yang sudah tidak muda lagi, menjelang tua seumur hidup tidak pernah mengalami, kecuali sekarang menjelang tua maka kalian mengalami kejadian ini yang saya katakan siklusnya masih sesuai kalender ini masih per 100 tahun bencana per 30 tahun per 40 tahun generasi antum dan ke depan boleh jadi setiap hari pandemi semacam ini sudah keluar dari siklus musim maka antum sudah mendapatkan ilmu harus bagaimana jadi pemimpin di masa depan harus bagaimana menjadi imam dan menjadi mujahid. Yang perlu juga diperhatikan apa? Dampak syariat. Yang tidak ada yang menangani secara lapangan. Panduan MUI-nya ada. Tapi bagaimana menerjemahkan di lapangan? Tidak ada satgasnya. Maka di sini dibutuhkan 24 jam konsultasi pada ulama itu wajib dibuka apalagi dalam situasi yang tidak ideal bisa menimbulkan stres-stres baru karena dirumahkan tanpa kurikulum. Kita yang rindu berjamaah karena kita tidak mudah kan menerangkan pada orang saat kita kekehayang ke masjid. Nyadar mah mau ngerasakan kelezatannya itu bagaimana? Apalagi kita DKM, kita pengurus Punya rasa kenikmatan dan tanggung jawab yang besar di DKM di masjid, tetapi sekali lagi, jika semua ini disuruh diberhentikannya oleh pemerintah, oleh protokol kesehatan, tidak akan pernah ada ketentraman ruhani. Tetapi, yakini ketika syariah yang menyuruhnya, maka kita akan mendapatkan ketentraman karena pertanggungjawaban menjadi ringan. Kenapa kita tidak di masjid? Syariah yang menghendaki. Apa? Daripada sholat di masjid jarang 2 meter misalkan. Dan tidak ada jaminan meter 2 meter itu aman. Menurut protokol kesehatan, syariat rusak semua sholat di rumah. Insya Allah bagi yang biasa sholat berjamaah, bagi yang biasa di masjid, akan mendapatkan catatan pul seperti dia melaksanakan normal. Itu kemudahan dan keuntungan. Dua, tetapi bagi koyim, pada saat diliburkan sholat jumat, maknya tidak ada Emang ayah hubungan adan dengan pandemi? Tidak ada. Maka terkadang kasihan juga umat di lapangan salah menerjemah. Masih ditutup Disangkanya tidak boleh adan sepi, adan di mana-mana terbayang tiga bulan tidak ada syiar adan. Ini berat tanggung jawab. Saya katakan, adan seperti biasa. Kenapa? Karena adan tidak ada hubungan dengan urusan pandemi. Lakukan adan yang kedua, koyim masa koyim sholatnya di masjid, eh di rumah koyim tetap berusaha di masjid masjidnya tidak dibuka tapi koinnya tetap usahakan sholat di masjid sekiranya koinnya karena banyak seperti istiqomah bisa jadi 50 bahkan terjadi tadi interaksi sosial yang lebih rapat diatur misalkan per hari empat orang bisa ket. Nah supaya apa tetap hipnodinnya jangan mati siar agama tetap harus ditegakkan, Siar-siar Islam harus terus kita kibarkan, tetapi nafas kesehatan jiwa raga itu terus kita kita pelihara. Nah itu contoh. Jadi Jumatan diusahakan ditutup karena apa sekali lagi? Bagi daerah-daerah yang sudah tidak memungkinkan itu bagian dari nafas memutus mata rantai. Tetapi bukan berarti harus ditutup bagi, dalam tanda petik, syiar adan dan koi masjid. Setidaknya kita hidupkan dengan kemampuan yang ada, syiar tetap kita jalankan paling tidak diatur. Itu contoh, karena sekali lagi kita harus meyakini Corona datang. Tidak berarti kita harus memupus peluang surga. Kita disuruh dirumahkan, syariahlah yang menyuruh kita, bukan pemerintah, tetapi bukan berarti dengan kita diam di rumah harus menurunkan tensi ibadah, dan harus kita yakini bahwa Corona datang, tidak menyuruh kita menjadi orang yang bodoh. Yakini corona diutus oleh Allah, menuntut kita agar menjadi orang yang cerdas. Maka, tinggal diatur bagaimana termasuk di daerah-daerah yang masih zona hijau, tidak sama sekali ada alasan untuk menghentikan sholat Jumat, sholat Tarawih tetap diusahakan di masjid, dan dimungkinkan juga sholat Id. Tinggal koordinasi. Protokol kesehatan diberlakukan, sarana-prasarana penunjang security kesehatan misalkan diberlakukan. Jadi ini semua diantara hikmah yang besar. Selain kita semakin jadi tahu ada syariat yang selama ini jarang diajarkan. Karena jarang terjadi uh, uh, apa darurat publik tentang tadi ruhsuh sakit, ruhsuh sapar rusuh ikroh keterpaksaan itu sudah biasa. Tetapi ada fasilitas syariat lain yang baru bisa kita rasakan secara publik, kesadaran terbangun secara kolektif, inilah di antara hikmah-hikmahnya. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang berada di zona yang sebetulnya masih bisa, maka lakukan sesuai perintah ayat Quran pa tu min humastato'tun fattaqullaha mastato'tum. Berarti pilihannya, pilihan semangat ingin melaksanakan. Tetapi kondisional itu disesuaikan. Tarawih sudah tidak mungkin. Mungkin keneh bagi koi walaupun cuma duaan. Karena berjamaah utama, misalkan supaya syiar hidup, silahkan jadi tinggal diatur. Ini semua adalah kemudahan syariat. Kemudahan yang diberikan oleh Allah tetapi dalam rangka tidak memudah-mudahkan maka protokol ini yang harus kita kita tunaikan. Kemudian juga nanti bab salat Id. Salat Id sudah tidak mungkin untuk di lapang terbuka dengan jumlah jamaah yang banyak. Itu normal. Tetapi dalam situasi sekarang ternyata di zona-zona tertentu mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara saya di gunung, enggak jadi soal dengan urusan pandemi. Masa mereka harus libur Taraweh? Harus tutup Masjid Jumat kan tidak boleh. Jadi tidak boleh semua digiti kerata jadi standar. Tinggal koordinasi kata saya. silakan tanya kepada Pak RW, mungkin tidak masih mengadakan. Kalau bahasa saya di lapang sepak bola gitu, kampung sekian desa berkadinya, ayah nama mungkin misalkan per RW masih mungkin itu bisa dilakukan. Jadi tinggal bagaimana di lapangan dilakukan komunikasi, dilakukan koordinasi. Bapak Ibu yang hari ini biasa menyelenggarakan di jalan raya karena tidak punya lapang, sudah tidak memungkinkan sekarang. Ternyata ada di buruan imah diizinkan kene, cuman berapa orang? Seperti kami di Ibnu Hajar ini, kami akan tanya ke Pak RW, Pak RW, kami boleh tidak mengadakan di sini terbatas dengan para santri misalkan. Cuma 15 orang agar siar, se -RW di dia tetap hidup. Karena yang lain pasti menghentikan. Itu contoh. Mungkin laksanakan. Karena semangat kita adalah semangat ingin menegakkan. Tetapi juga ada protokol syariah yang ingin kita indahkan. Termasuk menjaga jiwa raga dari bahaya yang menyebabkan madorot diri, keluarga, dan masyarakat itu juga menjadi pertimbangan. Yang terakhir, bab jakat. Berbeda dengan kaifiat. Kaifiat ada dispensasi. Kedua, bab mikdar, ukuran syari bisa dispensasi. Contoh, sekarang jakat di jaroh berapa ukuran dua setengah persen misalkan satu juta setelah berusaha ternyata tidak bisa menggapai berapa mampunya tidak berubah jadi impak? sah sekarang jakat fitrah bisa dari sisi mikdarnya biasanya dua kilo setengah sekarang karena situasi demikian terdampak secara sosial ekonomi Mampunya cuma 2 kilo beras misalkan. Sah. Tapi urusan waktu tidak ada dispensasinya. Dipercepat misalkan. Tidak bisa. Jadi di satu sisi ada kemudahan-kemudahan. Berarti silahkan itu dipasal karetkan. Tetapi yang tidak bisa diganggu-gugat seperti sahnya urusan waktu. Itu tetap harus dipasal kawatkan. Maka inilah yang harus kita kelola, inilah hikmah manfaat yang besar bagi kita. Sekali lagi, pengamalan, pengajaran, bahkan menggaungkan syariat bagi kita. Insya Allah, tak akan terkena sindrom musim. Maka, saat ada musim, ada momen untuk promo, untuk propaganda agar tumbuh kesadaran bersama. Mudah-mudahan, dari situasi dan kondisi yang tidak ideal ini kita insya Allah akan keluar jadi pemenang karena kita hadapi atas dasar keimanan dan ilmu. Yang kedua, kita ambil siapkan mental yang terpahit sekaligus, yaitu boleh jadi situasi ini panjang. Belum tentu dalam masa sekejap akhir Mei, mari kita siapkan mentalnya keluar dari zona ketakutan, Ningkat kepada zona belajar menuju zona kebangkitan, sehingga situasi dan kondisi bagaimanapun dapat kita lalui secara kebersamaan dengan penuh soliditas. Insya Allah, badai pasti berlalu. Saya kira demikian. Beberapa catatan penting yang ingin disampaikan: hikmah, pelajaran, dan panduan syariah yang insya Allah di balik semua ini terdapat nilai kebaikan yang besar bagi kita bersama ketika kita kelola dengan imanan wahti saban, maka kesabaran akan menjadi tameng utama, baik ketika maupun pasca kejadian ini berlalu meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jemput kemenangan di bulan Syawal melalui Idul Fitri walaupun dalam situasi dan kondisi yang belum ideal maka insya Allah kemuliaan telah menanti di hadapan Allah melalui proses pembinaan yang tidak mudah seperti Ramadan di era Corona sekarang ini. Rabbana atina pidunya hasanah wapil akhirati hasanah wakina ada benar. Aku luka lihada wa astagfirullahali walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang Jazakallah khairan ngasiran kepada Al Ustaz, uh, Kiai Haji Amin Mukhtar, begitu gamblang sekali. Menjelaskan bagaimana panduan dalam ibadah dalam wabah, jadi tidak hanya ada satgas kesehatan, tapi juga satgas syariat itu tidak kalah pentingnya. Yang menerjemahkan bagaimana panduan ibadah ketika wabah tidak memudahkan, tidak pun juga mempersulit diri, tapi ibadah dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat. Bapak Ibu, jamaah Istiqomah, demikian eh, kajian karomah yang disampaikan Al Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian bisa berdonasi dalam kegiatan dakwah media di Istiqomah dari layar yang tampil. Mudah-mudahan, infak Bapak Ibu bisa lebih memanjangkan usia dakwah digital di istiqomah dan di media yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan jejak wangsiron kepada Al Ustad dan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan menuju di bulan Sawal berakhir dengan kemenangan. Terima kasih. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim walakum walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.